Halo, apa yang terlihat di sini? Saya akan memberitahu. Ya, saya sekarang lagi memegang Sony Xperia XP. Anda bisa lihat di sini ada Sony Xperia XP adalah sepatu Android yang kelas menengah. Ya, dari Sony, sepatu Android kelas menengah dari Sony. Anda bisa lihat di sini. Ukurannya adalah 4,6 inci, kemudian Anda bisa lihat juga desainnya. Oke, Anda lihat sekarang desainnya sangat bagus. Oke, di sini ada beberapa tombol. Oke, kita lihat dari bagian belakang. Ini terbuat dari bahan plastik, ya, sangat lembut ya, tangan dan tidak terlampau tergelincir kalau kita megang licin. Oke. Sekarang kita lihat dengan tampilan utamanya sangat lembut. Kita lihat menunya. Oke, di sini ada status bar. Nah, di sini saya akan menjelaskan, ini adalah tombol volume off dan tombol kamera. Dapat tiga tombol di bagian kanan. Oke, di sini adalah mengatur lampu LED notifikasi. Anda bisa menyeting dengan warna apa saja dengan keinginan. Oke, Anda bisa off kan untuk menghemat baterai, bisa juga. Dan sekarang kita lihat tampilannya, kita dorong lagi displaynya. Kita lihat di sini ini dengan ketajamannya sangat bagus karena high definition dengan 16.000 warna dengan layar HD. Sangat lembut. Iya, sangat smooth. Oke, kita lihat lagi, mengulang lagi. Kita lihat di sini tampilan temanya banyak, ada berbagai pilihan. Oke, kita lihat lagi di bagian widgetnya. Ada berbagai pilihan dan banyak, sangat banyak ya pilihan dari widget dari Sony Xperia. Oke, ini saya lihat ada smart TV, seperti kalkulator. Dan jawabannya sangat lembut. Ini ada nge-lag. Oke, kita lihat di SMS. Oke, di bagian color design landscape akan seperti ini. Anda bisa juga lihat chroma off dengan langkahnya. Dan sekarang kita lihat di sini adalah mobile map, akses mobile map. Sony Xperia XP ini salah satu
kelas menengah terbaik. Kita bisa ngetes di sini. Kenapa saya bilang baik? Ini udah smooth dan gemaknya melawan Galaxy S3. Oke, kita di bagian kamera, Anda bisa lihat di sini settingannya di Super Auto, dan kita bisa juga video. Oke, efeknya. Oke, yang bisa lihat gambarnya sangat bagus ya bagian, tapi ada sisi-sisi yang kurang ya. Kamera Sony Xperia dengan 8 megapiksel dengan ditambah lagi dengan teknologi S4RS. Oke, Anda bisa lihat sini detailnya. Oke, kita sekarang bagian musik. Anda bisa lihat di sini Sony Xperia Mini Walkman untuk memutar musiknya. Selain itu ada beberapa pilihan. Untuk lagi bisa juga. Dan sekarang kita lihat satu. Anda di sini dapat yang kostum sesuai dengan keinginan Anda, apalagi dengan tambah dari audio. Oke, saya sekarang mau lihat dari segi video. Ini adalah teknologi layarnya, adalah beberapa engine 2. Anda bisa lihat di sini bagian telepon, dan kita sudah bagian pesan, pesan tenu kontak. Ada tampilannya ya, saya bisa lihat ya, bagus. Oke, sekarang bagian manajemen sistem, manajemen baterai. Oke, dan di sini layar paling banyak memakan daya. Dan kemudian Anda bisa lihat di sini ada stamina mode yang sudah dimenangkan untuk menghematkan baterai Anda. Kita bisa tes, kita bisa lihat di sini. Langsung experience. Oke. Kemampuannya sangat mumpuni. Oke, ini kalian lihat di sini ada tadi bagian belakangnya. Desain dari Sony Xperia sangat bagus. Ini Sony Xperia SP. Oke, Anda bisa lihat core-nya dan post-nya. Saya memberi rating 8. Oke, sampai di sini review saya. Sekian dan terima kasih.